Alhamdulillah, pada petang ini kita telah sampai di Iskandariah. Dan antara tempat yang wajib kita pergi sebenarnya dekat Iskandariah ni adalah Kubu Kitbi. Jom kita tengok, sambil-sambil tu kita bercerita tentang sejarah Kubu Kitbi. Jom. Okey, untuk pengetahuan anda semua, di Iskandariah, kota cantik di pinggir laut Mediterranean, sebenarnya ada banyak sejarah yang ditinggalkan dekat sini. Salah satu peninggalan sejarah yang masih berdiri kukuh pada hari ini ialah Citadel of Kitbi ataupun Benteng Kitbi. Benteng Kitbi ini merupakan satu destinasi pelancongan yang wajib dan menarik untuk dikunjungi bila anda datang ke Iskandariah. Menurut sejarah, Benteng Kitbi dibangunkan oleh Sultan dari dinasti Mamluk, iaitu Sultan Al-Ashraf An-Nash Saifuddin Kitbi pada tahun 1423 Masihi. Ini adalah kawasan yang dibangunkan untuk mempertahankan kubu ni. Kalau kat bawah ni, sebelah kiri dan sebelah kanan dia adalah bahagian pertahanan untuk bawah. Dan kalau kita tengok sini bannernya, Masya Allah, memang diorang adalah orang-orang yang pakar persenai pada zaman dulu membangunkan apa ni, bangunan sehebat ini, kubu sehebat ini dengan batu-batu yang original. Wow, tengok sana. Jadi di sini ditempatkan meriam-meriam untuk menembak dari arah laut. Pada satu ketika dulu, kerana sebelah sini adalah laut terbuka, lautan Mediterranean sebenarnya dulu. Kalau musuh datang dari sana, maka meriam akan ditembak dari sini. Selain daripada makanan yang sedap-sedap dekat Mesir, anda jangan lupa menikmati panorama dan pemandangan yang cantik macam tu lah. Dengan suasana ataupun angin yang wow, memang sejuk dan tentunya menenangkan. Dan untuk pengetahuan anda, tiket masuk ke Benteng Kitbi ini bernilai 40 Egypt Pound bersamaan dengan lebih kurang RM10. Tadi kalau kita tengok kat sini, memang nyaman. Kalau tengok belah sana, sunset dia cantik sangat. Lepas tu, kalau anda datang pada musim sejuk, macam ni sebenarnya petang ni sejuk sangat, tapi saya pakai lengan pendek je. Tapi angin dia sangatlah menyegarkan. Subhanallah, terbaik. So untuk anda yang akan datang ke Mesir, jangan lupa datang ke Benteng Kitbi.